Cok, diri lu kok ada yang aneh ya? Hah? Muka lu jadi gantengan, anjir! Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi GTA DYOM ya kawan-kawan semuanya. Oke, langsung saja kita langsung disambut oleh Ucok. Ucok DYOM ya kawan-kawan semuanya. Bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya dan juga subscribe-nya ya. Bagi kalian yang belum follow Instagram-nya, langsung saja follow ya kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih. Oke semuanya, hari ini DYOM-nya tentang gua ya. Jangan lupa ya di like ya, di like-nya tonjok ya kawan-kawan. Oke, itu dia tadi sambutan dari Ucok ya kawan-kawan semuanya. Oke, dan pada hari ini adalah benar kata Ucok tadi, misinya tentang Ucok, tapi Ucok meninggal karena kegantengan. Aduh ya kawan-kawan, Ucok padahal udah ganteng tapi meninggal. Aduh, kasihan sekali si Ucok ya. Oke, langsung saja kita bakal mainin misinya ya. Ucok meninggal karena kegantengan part 1, dan ini by the way bakal terjadi 5 part ya kawan-kawan. Waduh, ini waduh panjang ternyata DYOM-nya ya. Musim liburan hampir selesai. Oh, aduh, hampir selesai. Banyak orang-orang yang berwisata ke Mount Chiliad ini. Waduh, para wisatawan tertarik melihat sejarah tulisan ini. Konon bila kita melihat tulisan ini langsung kaya raya. Waduh, enak banget. Aduh, sebab itulah Mount Chiliad ini disukai banyak wisatawan. Oke, Mount Chiliad aja ya deh gue ya bilangnya ya, kalau salah mohon maaf. Termasuk Ucok Sebojo ini. Oke, Ucok Sebojo ini ya. Oke. Lo. Cok, kita pergi di situ aja. Di situ aja. Loh, kok jalannya mundur? Si Ucok ini hampir aja jatuh tadi di situ loh. Untung ada batu ini loh. Cok, kenapa, Cok? Ya tadi sambil nelpon bos jadi enggak konsen. Waduh, si Ucok ini malah jalannya mundur tadi ya, kawan-kawan. Oke, untung aja gua sadar loh. Langsung ya. Aduh, mana nih Ucok ini masih biasa aja nih mukanya nih ya. Mana gantengnya ini ya kawan-kawan? Oke, nanti kita lihat deh ya kegantengan Ucok seperti apa. Loh, ini kak, aduh siapa ini? Siapa ini? Jangan-jangan itu temannya Ucok tadi ya. Waduh, malah di luar dia ini. Kita suruh masuk atau apa ya? Oke deh. Ini mobilnya jalan sendiri, sumpah dah. Lah, ini mobilnya jalan sendiri ya kawan-kawan tadi. Ternyata. Dan ini nggak jalan lagi. Nah, baru aja jalan ya. Oke, sip. Kita bakal ke sini. Parkirnya di mana tadi? Ini mereka kejadian tak terduga. Waduh, kejadian apa ini? Mobil Ucok mengalami kecelakaan akibat remblong. Waduh, kena. Ah, tidak. Lah malah kena tubuhnya itu ya. Boom. Waduh, malah meledak si Ucok. Remnya blong ternyata ya tadi. Malah kena batunya itu, padahal batunya itu bersejarah tadi ya kawan-kawan. Malah ditabrak si Ucok, dan meninggal. Ini part 2 nya gimana ya kawan-kawan? Gua kira tadi tuh part 1 sampai part 5 Ucok kan baru meninggal di part 5 ya. Ternyata ini ternyata part 1 sampai part 5 Ucok meninggal semua. Aduh. Oke, langsung saja kita bakal lanjutkan ke part 2 nya ya kawan-kawan, karena part pertamanya tadi terlalu sebentar ya. Oke, langsung saja kita play mission nya Ucok meninggal karena kegantengan part 2. Judulnya sama semua kecuali part 2 nya ya, cuma nomornya doang diganti. Oke, lah meledak yang tadi atau gimana ini ya? Oke, lanjutan yang tadi ini. Oh iya. Aduh. Oh, Budi, apa itu kau? Mobil. Budi, kenapa kau? Ucok, tolong aku. Badanku terbakar, Ucok. Tolong Budi. Oke, kita bakal tolong Budi ya, kawan-kawan semuanya. Oke, kita bakal aduh, ternyata masih hidup ya si Ucoknya. Gua kira meninggal di part sini tadi ya, kawan-kawan. Oke, sip. Oke, kita bakal padamkan apinya. Apinya nggak pada padam, by the way. Oke, sip. Nah, ini padam ya. Padam nih apinya nih. Nah, ya. Sip. Ucok sang penolong ya akhirnya. Oke, dah. Itu dia nggak kebakaran lagi ya. Oke, sip. Oke, udah. Budi, lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue selamat berkat lu, Cok. No problem, Bud. Cok,
diri lu kok ada yang aneh ya? Hah? Muka lu jadi gantengan anjir? Gak nyangka gua, lu punya muka ganteng banget anjir. Masa ah? Udah deh. Daripada ribut soal muka gue, mending kita nyari jalan keluar dari hutan ini. Mau pingsan gue liat muka lu, Cuk. Wah. Ikuti marker lah. Oh, berarti kejadian ini yang membuat Ucok ganteng ya, kawan-kawan. Gue kira tadi di part 1. Wah, gak nyangka gue, sumpah anjir. Asli, Ucoknya udah gak ada. Udah meninggal kata gue, ya kan. Ternyata Ucok masih hidup ya. Oke, kita bakal ikuti marker. Cok. Loh, kok Budinya napon? Napa nih? Kebelet kencing? Gue ngeri dah kalau tiba-tiba ada yang ngikutin kita. Atau gak ada yang nerekam kita. Di bawah santai aja, Nateh. Cok, gue heran kenapa muka lo bisa ganteng kayak gitu. Ah udah, mungkin karena kecelakaan tadi kali. Emang muka gue beneran ganteng ya? Parah. Paling enggak, nanti lo direbutin cewek terus jadi aktor. Bukan artis. Kalau cowok kan aktor, kalau cewek artis, sebutannya Cok. Bud, kok ada yang aneh ya? Apaan tuh? Gak ada nih. Itu di depan kita siapa? Oh my god. Bener-bener nih DOM bikin penasaran ya kawan-kawan. Beneran itu ada orang lagi bawa sensau ya. Sensau itu ya kawan-kawan. Oke, kita bakal lanjutin lagi di part 3-nya. Oke, ini dia mission part 3-nya ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bakal mainkan Ucok meninggal karena kegantengan part 3. Oke, seperti biasa. Oke, cuma nomornya doang yang ganti ya, nomor 3 ya. Itu siapa, Cok? Au, gua. Siapa ya? Anjir, dia nyerang kita. Bunuh dia. Waduh. Ayo lari dulu. Parah sekali. Waduh, teman gua sendiri. Gua tembak itu kan. Aduh, yes, akhirnya langsung metong ini orang. Mampus mati loh, coba-coba ngelawan kita, ha. Udah, ayo lanjutin perjalanan. Ganteng banget lu, Cok, sumpah. Ada motor tuh, Cok. Oke, waduh, berhubung ada motor tadi ya. Oke, kita bisa ngambil motor yang tadi ya, kawan-kawan. Akhirnya kita terbebas dari sini. Oke, kita bisa keluar dari lah, tapi nyangkut mobilnya ini gimana dah? Aduh, oke, ini aduh, ini bener-bener dah. Mau ngasih motor enggak niat amat, sumpah dah. Asli ya, kawan-kawan. Enggak bisa dinaikin gimana? Yah, oke, gua dorong dulu dah. Oke, kita dorong, Cok. Oke, akhirnya bisa ya. Oke. Nah, mantap, Cok, mantap. Ikuti marker. Ayo. Mana nih tadi? Ikut. Oke, mantap, naik. Oke, kita bakal santai saja ya. Karena ini motornya harus pakai motor ini kita. Kalau pakai motor yang lain nggak bisa nih kayaknya. Soalnya ada biru-birunya di motornya tadi ya, kawan-kawan. Oke, kita harus santai saja. Tapi ini berhubung nih motornya ini motor buat gunung juga ya. Jadi pas untuk daerah sini ya, kawan-kawan. Oke, kita ini waduh udah malam, hujan lagi gitu kan. Dingin banget nih Ucok. Untung si Ucok ini kulitnya itu kayak baja ya, kawan-kawan. Tebel. Oke, jadi kita bakal ke sini terus. Oke, kita bakal jalan lagi ya. Oh di sini nggak kena hujan ya, karena tadi ketutupan sama si batu di gunung itu. Kita tetap terus jalan. Dari sini kita sampai jatuh, kita kalau jatuh dipaksa naik nih sama markernya ini ya, kawan-kawan. Oke, kita disuruh turun jalan sini nih kayaknya. Betul ya. Kota udah kelihatan ini ya kawan-kawan. Semuanya kita selamat ya, dan banyak orang tuh lewat-lewat ya. Oke, kita akhirnya selamat nih. Stop, Anda tidak boleh masuk. Ini daerah terlarang. Ada 2 orang hilang di hutan ini. Mereka mencari kehilangan Ucok dan Budi. Gua kira tadi Ucok yang dilarang masuk. Ternyata orang yang pakai mobil tadi ya kawan-kawan, kalau kalian lihat nih nanti gua ulang, itu ternyata yang di stop buat masuk gitu loh.
Ternyata FBI itu mencari dua orang hilang, yaitu Budi dan si Ucok ya kawan-kawan. Dan malahan si Ucok udah bebas. Oke, ini aduh penasaran banget gue ini untuk part 4 dan 5-nya ya kawan-kawan. Tapi nanti bakal nanti saja gue lanjutin di episode selanjutnya. Silakan kalian like di video ini sampai 300 like dulu ya kawan-kawan. Semuanya kalian pasti bisa semuanya adalah ya 300 like doang gitu ya kan. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu DOM pada hari ini. Oke kawan-kawan semuanya, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa dibagikan video ini sebanyak-banyaknya ya kawan-kawan semuanya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa like dan juga subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channel Yeri Kirama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Yeri Kirama.